Warga Jakarta sepertinya harus banyak bersabar sebelum impian transportasi massal ibu kota yang aman dan nyaman benar-benar terwujud. Salah satunya MRT, Mass Rapid Transit. Tapi belum juga pembangunan dilaksanakan, warga sudah gerah. Para pedagang pasar Blok A bahkan sudah ketakutan pembangunan MRT nantinya akan mematikan penghidupan mereka. Demi sebuah sistem transportasi massal integral, banyak pengorbanan yang sudah dilakukan, termasuk memangkas 1.000 pohon di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, demi pelebaran jalan menjadi 22 meter. Lagi-lagi demi rencana pembangunan MRT. Sayangnya, realisasi pembangunan sistem transportasi sepanjang 110 km ini tak kunjung terlaksana. Padahal, 13 buah stasiun telah dirancang akan dibangun dengan dua koridor utama yang akan menghubungkan Lebak Bulus hingga Tanjung Bandan. Harusnya, tahun 2024 nanti, warga Jakarta sudah bisa sedikit bebas dari kepungan kemacetan yang mencatatkan kerugian ekonomi sebesar 8,3 triliun rupiah per tahun dari pemborosan penggunaan BBM dan waktu hingga dampak kesehatan karena polusi udara. Dan ini memang tidak ditemukan pada rencana tata ruang tahun 2000-2010 dengan rencana transportasi makro yang dibangun belakangan. Harus diakui memang busway itu sebetulnya tidak ada di dalam rencana tata ruang sebelumnya. Ya kan? Mau namanya MRT yang bangun juga belum ada. Makanya di dalam rencana tata ruang Jakarta yang baru ini tahun 2010-2030, hasil kajian-kajian dari pola transportasi makro itu dimasukkan di dalam rencana tata ruang. Supaya apa? Supaya ada sinergi antara pembangunan di perkotaan itu dengan layanan transportasinya. Tapi sayang, mimpi Jakarta punya MRT sepertinya alot terjadi. Proyek yang tadinya akan dibiayai bersama dengan pinjaman lunak berbunga di bawah 1% sebesar 120 miliar yen dari pemerintah Jepang kini ditinjau ulang. Biaya pembangunan MRT sebesar 17 triliun rupiah akan ikut ditanggung pemerintah pusat sebanyak 42%. Namun ganjalan lainnya muncul ketika perhitungan harga tiket per penumpang menjadi sedemikian mahal. Layanan MRT yang diperkirakan bisa mengangkut 500 ribuan orang per hari harus ditebus dengan tiket seharga Rp30.000. Berbagai masalah ini membuat pelaksanaan pembangunan MRT kian tak pasti. Nanti kita lihat dong, kita ajak bicara. Oh, belum sosialisasi, diputuskan mau jalan atau enggak aja belum kok. Ribet. Hingga kini, warga Jakarta tak lelah menantikan hadirnya solusi kemacetan ibu kota. Tapi sampai kapan? Jangan sampai MRT hanya berhenti sekedar menjadi mimpi yang tak kunjung terrealisasi. Tim Liputan Trans 7.